teman-teman semua, ketemu lagi nih sama Swabadi. Disney adalah rumah produksi yang gak asing lagi nih pastinya di kuping kalian. Banyak karya-karya sangat fenomenal yang dihasilkan rumah produksi tersebut. Tapi tahukah kalian, ternyata rumah produksi sekelas Disney juga punya kesalahan editing loh. Penasaran kan? Langsung aja deh, kita mau kasih tahu kalian 8 kesalahan pada film-film Disney yang pasti tidak kalian ketahui. Lion King. Siapa sih yang gak tahu film ini? Film ini pasti menyimpan kenangan di hati kita, terutama lagu Hakuna Matata-nya ya. Nah, saat sedang menyanyikan lagu tersebut, sadar gak sih kalian kalau ada kesalahan editing yang terjadi? Kalau kalian perhatikan, saat Timon menghadap ke belakang, ia terlihat tidak memakai apa-apa. Tapi saat ia berbalik badan, terlihat ia sedang memakai selendang, bunga di kupingnya, dan rok dari rumput. Ya, terlepas dari kesalahan kecil itu, film The Lion King merupakan film yang sangat bagus dan pasti sangat ditunggu-tunggu apabila ada sequel lanjutannya. The Incredibles. Sequel lanjutan dari film The Incredibles akan rilis di tahun depan nih guys. Nah, sebelum kita nonton yang paling barunya, kita bahas dulu yuk yang lamanya. Di salah satu scene saat keluarga The Incredibles bertarung melawan robot raksasa, ada remote yang diambil oleh Violet yang merupakan remote control dari robot tersebut. Nah, saat Violet menekan remote tersebut, tidak terjadi apa-apa. Kemudian, saat remote ditekan oleh Elastigirl, roket tersebut berhenti. Namun, saat Elastigirl kembali menekan tombol yang berbeda, tiba-tiba roket tersebut kembali menyala. Emang sih, bukan kesalahan yang fatal. Tapi kesalahan tetaplah kesalahan kan, guys? Beauty and the Beast. Beauty and the Beast adalah sebuah film tentang seorang pangeran tampan yang dikutuk menjadi binatang buas di mana kutukan tersebut berasal dari seorang penyihir. Nah, ternyata si Belle mungkin adalah seorang penyihir juga nih guys. Kalau kalian perhatiin scene ini, Belle memakai serbet di badannya. Namun di scene selanjutnya, serbet tersebut sudah hilang. Dan tiba-tiba serbet itu muncul lagi saat Belle mukul si penjaga. Hercules. Hercules adalah anak dari Zeus dan Hera. Saat di bumi, banyak hal yang dilakukan Hercules seperti bertemu Pegasus dan Pil. Demi menjadi pahlawan, Hercules bertarung melawan Hades dan Titans. Serta nggak lupa juga ada kisah cinta yang diselipkan dalam film Hercules ini. Setelah Hercules menjadi pahlawan, para dewa merayakan keberhasilannya. Nah, dari dewa-dewa yang hadir di sana, ada salah satu dewa yang bernama Dewa Hermes. Hermes melemparkan bunga berwarna merah ke Hercules. Tapi saat Pil menangkap salah satu bunga tersebut, ternyata bunganya berubah jadi warna kuning. Ya, mungkin aja karena dia dewa, dia jadi bisa berubah warna dengan mudah ya guys. Tangled. Film ini berkisah tentang seorang anak kecil yang dikurung di sebuah menara oleh seorang nenek-nenek yang ingin memanfaatkan kekuatan dari rambut anak kecil tersebut. Nah, berdasarkan ceritanya, Rapunzel itu belum pernah keluar rumah sampai suatu saat ada seorang bandit yang datang merampok menara tersebut. Singkat cerita, mereka jatuh cinta dan akhirnya si bandit ditangkap oleh si nenek. Ya, kesalahan terjadi saat si bandit sedang ditawan nih guys. Saat memotong rambut Rapunzel, terlihat bahwa ada rantai yang mengikat tangan si bandit tersebut. Namun, di scene berikutnya, saat si bandit mengelus muka si Rapunzel, tiba-tiba rantai itu hilang dan muncul kembali di scene berikutnya. Inside Out. Film ini bercerita tentang emosi atau mood dalam pikiran manusia, di mana emosi-emosi tersebut berusaha membantu Riley dalam menentukan apa yang harus ia lakukan. Kesalahan terjadi saat Riley berada di kamarnya. Ketika ia sedang menyenter ke sekitar kamarnya, terlihat jelas bahwa pintu kamarnya terbuka. Tapi di scene berikutnya, saat ibu Riley masuk, terlihat bahwa ibu Riley membuka pintu tersebut. Padahal di scene sebelumnya, terlihat jelas bahwa pintu tersebut sudah terbuka.
Frozen. Pasti masih ingat kan film ini? Film ini berkisah tentang dua putri kerajaan di mana salah satunya memiliki kekuatan elemen es, dan karena itulah salah satu putri tersebut dikurung di dalam sebuah kamar di kerajaan tersebut. Nah, di scene saat Princess Anna menari-nari sambil berkeliling istana, terjadi kesalahan nih guys. Coba kalian perhatikan deh lukisan di kanan Princess Anna. Nah, tiba-tiba saat Princess Anna melompat ke lukisan tersebut dan bergaya seperti orang di lukisan tersebut, pertanyaannya dari mana ya sofa tersebut muncul? Tadinya kan nggak ada ya guys. Zootopia. Film ini berkisah tentang seekor kelinci yang menjadi polisi di mana semua hewan yang bisa berbicara tinggal. Si polisi kelinci bersama rekannya si Ruba bekerja sama untuk memecahkan misteri di kota tersebut. Nah, saat si Ruba lagi ngerjain si kelinci, ternyata ada kesalahan yang pasti gak kalian sadari nih guys. Kalau kalian pikirin baik-baik, si kelinci terjebak di semen basah dan tidak bisa bergerak kan? Tapi kok waktu si Ruba jalan menjauhinya, posisinya bisa pindah ya? Nah, tadi itu adalah 8 kesalahan pada film-film Disney yang pasti tidak kalian ketahui menurut mahasiswa abadi. Boleh dong kasih tahu kita, sebelum kalian nonton video ini, kalian udah tahu kesalahan yang mana nih guys? Oh iya, makasih banyak ya guys buat kalian yang udah sempetin waktu kalian untuk klik dan nonton video ini. Jangan lupa juga buat like dan share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian suka video ini ya.